Oke bro, saya ucapkan selamat datang kembali ya teman-teman. Welcome back di channel saya ini untuk kalian semua yang sudah bergabung di video kali ini. Dan thanks banget dari saya untuk kalian semua. Oke, di depan ini tampilannya sudah terlihat jelas ya teman-teman. Saya akan coba lanjut lagi untuk game Digimon World 2003 nya. Dan sama seperti di video sebelumnya dari game ini, saya akan coba cari booster lagi bro. Bang, kok cari booster mulu? Iya, masih jelek-jelek banget ya teman-teman untuk kartu saya. Masih cukup banget bro. Kita keluar dulu. Dan mungkin ada dari kalian yang ya butuh untuk informasi tentang booster, silakan kalian lihat bro untuk video saya kali ini ya teman-teman, sampai habis. Didengarkan juga untuk suara saya, barangkali bermanfaat. Ya kalau nggak bermanfaat, kalau nggak bermanfaat, setidaknya mungkin bisa sedikit menghibur lah bro. Kita coba masuk dulu ke card folder. Kemarin saya sudah menyelesaikan untuk booster di Pulau 1 ya teman-teman. Nah, pokok Pulau 1 itu kemarin seperti itulah intinya. Saya akan untuk video kali ini pindah ke pulau berikutnya, yaitu pulau kedua. Yang naik gondola itu loh bro, di seberang bro. Kita coba masuk ke card album. Nah, untuk kartu yang sudah saya miliki nih, silakan kalian lihat sendiri ya teman-teman. Inilah kartu-kartu yang saya dapatkan. Total semua card albumnya ada 27. 27 ini ya teman-teman pokoknya. Page. Kalau dibilang apa ini? Page ya. 27 halaman. Dan ini halaman pertama hanya 2. Halaman kedua hanya 1. Ketiga hanya 2 bro. Ini yang saya beli kemarin ya teman-teman. Keempat hanya 1. Ini lumayan cukup banyak ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Ini masih kosong malahan. Ini cuma 1. Oh, saya punya Pidomon tuh. Untuk AP sama HP-nya lumayan ya. Ya, nanti coba saya set lagi ya teman-teman. Dibenarkan bro kalau sudah mulai banyak ya teman-teman. Ini ada Tortomon, Yanmamon, Potemon. Dan untuk kartu album ini sendiri saya akan coba lengkapi ya teman-teman. Sebisa mungkin saya lengkapi bro. Dan mungkin dari kalian ada yang ingin memberikan masukannya tentang susunan dari kartu album ini yang kurang nantinya, atau ya strategi untuk card foldernya, silakan kalian komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Masih banyak banget yang kosong ya teman-teman. Gila bro, bro. Ini agak saya percepat ya teman-teman. Bukan kenapa bro, soalnya waktunya juga ya teman-teman, biar durasinya nggak panjang-panjang banget bro. Kalau bisa ya nggak sampai 1 jam gitu loh. Oke, kita keluar dari card album dan kita langsung tancap gas ya teman-teman, pergi ke pulau sebelah. Di sini untuk di pulau 2 saya akan batasi 2 kali ya teman-teman. Kalau sekiranya udah yakin ya 1 kali cukup ya teman-teman. Ini orang bikin susah. Woi, memperpanjang durasi ya. Oke, EXP-nya nggak berasa ya. Hmm.
Oke, bro, kita bertemu musuh. Kita fight saja, biar nggak kelamaan ya, teman-teman. Untuk Digimon-Digimon yang seperti ini, kalau kita kabur, bakal dialangi, bro, sama dia. Toh sekali hit aja mati ya, teman-teman. EXP-nya nggak berasa banget. King Forest. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat komenan-komenan yang sudah masuk ya teman-teman di kolom komentar di video-video sebelumnya. Oke, kita sudah sampai di pulau kedua. South Sector. Nah, kita mulai dari sini, bro. Ditendang pohonnya, jangan kakeknya ya, teman-teman. Nah kok langsung ngelawan? Ah, si kakak berarti ini. Kita coba gunakan teknik. Kemarin saya mau coba ini, loh. Untuk efeknya ya teman-teman, pengen lihat sekali hit mati nggak ya ini? Langsung tiduran dong. ESP-nya juga nggak berasa. Astaga, masih belum ada tanda-tanda bro. Lah kok langsung lawan lagi toh? Oh Katmon. Oh sekarang untuk ekornya dua ya teman-teman, beda dengan yang di sebelah bro. Kita coba gunakan teknik ini bro. Ya dahlah, langsung mati dong. Ya udah nggak apa-apa bro. EXP-nya juga nggak berasa ya. Untuk Cardmon yang saya kalahkan tadi menjatuhkan booster 4B ya teman-teman di sini. Kita coba lagi bro, cari dari pohon lagi ya teman-teman. Merah. Lah lagi. Kita coba langsung fake saja. Oke sudah KO ya teman-teman. Sama bro, booster 4B ya teman-teman. Berarti untuk yang di pohonnya di South Sector ini, ini apa sih tadi? Look swap ya teman-teman, kalau nggak salah ya. Itu dari pohonnya jatuhkan booster 4B bro. Ini nggak ada tempat mancing kah di sini? Oh, di sini dikit banget ya teman-teman. Untuk ininya, kita keluar, kita gunakan teknik saja. Kalau nggak langsung mati susah ini. Tiga komon ini efek negatifnya sakit ya teman-teman. Udah tidur sana lo. ESP-nya juga nggak berasa. Oh iya, namanya Flux Swarm ya teman-teman. Di Flux Swarm ini berarti hanya bisa cari booster dari pohon, nggak ada tempat mancing, dan dapetnya itu tadi saya dua kali booster 4B bro. Di sini nggak ada tempat mancing juga kah? Mancing kerusuhan kali. Nah ini dah. Kok hijau semua? Astaga, biru. Ablas dong. Kompret emang. Nah, ini kelihatannya bisa, bro. Kita gunakan teknik ya, teman-teman. Langsung mati. Astaga. EXP-nya nggak berasa lagi. Mancing mania. Lah kok di tengah-tengah itu? Ah, 14. Compret, compret.
kita fight sajalah. Oh, langsung DO ya teman-teman. Buat apa juga buang-buang MT. Gak naik level. Ah, itu dong. Ekornya kok satu ya? Kita coba fight. Oke bro, langsung mati. Oh, di tempat ini di airnya dropnya booster 2B ya teman-teman. Kita coba mancing lagi bro. Coba lagi sekali ya teman-teman. Oh, gede bro. Alah. Lah kok dipecetnya anjalaninya B. Kayak tadi. Ah. Mantep bro. Lah kok jadi cebol. Astaga. Dicium lagi. Kompres lu emang. Kita gunakan teknik ya teman-teman. Daripada nanti kabur bro. Sayang banget. Eh, masih bisa berdiri. Aduh. Gimana ya ini? Kabur ini nanti. Kita fight sajalah. Tekniknya lebih kecil daripada serangan biasa. Astaga. Iya bro, untuk mancing di air di tempat ini dropnya booster 2B ya teman-teman. Di blue, di blue bridge. Di sini nggak ada pohon ya. Di sebelah sini mungkin. Nggak ada pohon bro di sini bro. Bentar ya teman-teman. Iya. Di sini kelihatannya benar nggak ada pohon ya teman-teman. Lah kok ada tortomon? Kita coba gunakan Thorn Whipping ya teman-teman. Kita lihat bro, untuk efeknya. Ah, kak langsung mati. Ya bro, benar. Untuk teknik tadi menghasilkan efek negatif ya teman-teman, yaitu poison. Kita fight. Untuk efek poison ini sakit ya teman-teman. Bener bro. Di awal mungkin nggak terlalu berefek, atau di beberapa Digimon mungkin nggak terlalu berefek, tapi di Agumon sakit banget ya teman-teman. Bener loh. Kita coba isi darah dulu. Ini ada spot mancing yang lain kah? Saya akan coba juga ya teman-teman. Kita lihat apakah untuk drop boosternya masih sama. Sama seperti yang saya coba tadi itu. Nah, ini ada spot mancing lagi. Kita coba ya teman-teman. Sekali aja bro. Buat ngeyakinin ya teman-teman. Oh, di pojokan tuh. Ah, udah. Kita fight. Cepol. Tewas. Oke, mantap. Rosmon saya naik level 91. Niatnya cari Cardmon, malah dapat yang lain-lain. Gak apa-apa, mendingan biru. Biar gak kelamaan ya teman-teman. Ah, astaga. Ah, bang, bang. Gadgetnya apa bisa? Aduh, aduh. Kita fight. Bikin. Oh my god. Oke. Okay. Oh, oh. Gak berasa lagi XP-nya. Aduh, mama.
harus dipijet berapa kali sih biar berhenti jalan terus. Bye. Oke, sudah mati ya teman-teman. Aduh, gini lagi sih dipejet gak langsung berhenti ya. Oh, yang main aku apa santan? Ah, mantap. Bikin lama itu. Kita coba fight. Untuk ekornya masih satu ya teman-teman. Ini kelihatannya sama bro, berarti untuk di tempat ini sama ya teman-teman kelihatannya. Kita coba lihat. Iya. Untuk di Blue Bridge ini dropnya booster 2B ya teman-teman. Kalau dari mancing, dan untuk dari ininya nggak ada. Apa namanya, dari pohonnya nggak ada ya teman-teman. Kalau nggak salah di bawah itu ya, di tempat itu kita fight di tempatnya Submarimon itu loh bro, dapatkan biji egg itu di bawah itu. Kita coba ke situ dulu lah. SP-nya nggak berasa dong. Kalau nggak salah di sebelah sini, di bawah sini ya teman-teman. Di sini kelihatannya ada tempat mancing aja. Oh, ada pohonnya toh. Lah, kok langsung lawan ya? Iyalah, dah, tak pikir cut mode, kita fight. Canggung. Ada tanda-tanda bro. Lahir gak ada pohon lagi. Nah terus gimana? Piye toh? Oke, raja sih. Astaga, kita fight. Oke bro, sudah KO. Justru di sini nggak ada spot mancing ya kelihatannya. Kita coba lihat ya teman-teman di bioswap ini. Iya, nggak ada spot mancing bro. Oh, ada. Kita coba ya teman-teman. Kita lihat. Aduh, bablas lagi. Ya ampun, dipejetnya. Ah, ini pancingannya nggak bisa di-upgrade, nggak kayak Harvest Moon. Aduh kan, lawan musuh dong. Kita fight. Cambuk. Oke, sudah mati bro. XP-nya nggak berasa dong. Pojokan bro, masih kurang pojok lagi. Kita fight. Oke. Ayo dong. Astaga dong. Itu amat sih kuih sama aku. Kita fight. Ya beginilah. Kalau lagi nggak dicari, lumayan bro dapat water power satu ya teman-teman. Kalau lagi nggak dicari, dateng nguluk. Tapi kalau lagi dicari, sepi amat. Aduh, mang. Kita
kita fight. Oke, sudah mati. Mancing lagi, bro. Kan, di pecetnya tek, jalan terus. Astaga, astaga. Sampai lebaran monyet gak selesai ini dia. Ah, itu loh. Dari tadi ya. Oh, ekornya satu ya. Kita fight. Ini sama seperti di atas kah? Kita lihat ya, teman-teman. Untuk boosternya drop. Booster apa sih? Sama bro, 2B. Berarti untuk di Bioswam ini hampir sama seperti yang ada di atas ya, teman-teman. Sekali aja lah. Susah amat. Dan lah kok langsung lawan ya. Oh, mantap bro. Langsung dapat Cutmon ya, teman-teman. Untuk ekornya 2 ekor ini. Kita coba fight. Nice, masuk. Oke, sudah kalah. Kita coba lihat untuk drop boosternya. Dapatnya drop boosternya booster 4B ya, teman-teman. Oke. Mantap, bro. Kita lanjut ke tempat berikutnya karena untuk spot ininya apa namanya? Spot pohonnya itu dikit ya, teman-teman. Jadi ya agak susah, bro, di situ. Pokoknya kalau dari nendang pohon di tempat tadi itu dropnya booster 4B ya, teman-teman. Nah, ini kan agak banyak. Kita coba lihat ya, teman-teman, di tempat ini drop boosternya apa. Isek, come on, dateng. Kita fight. Oh, masa nggak langsung mati sih? Oh, oke. Yes, nggak berasa lagi. Di Tranquil Swamp ini kita coba bro cek. Oh, langsung ada tanda-tanda dong. Oh, merah. Oke, Cutmon kah? Mantap bro, kita coba langsung fight. Oke, sudah KO. Masih sama ya, teman-teman. Untuk di tempat ini jumlah ekornya itu ada 2 ekor dan drop boosternya juga masih sama 4B, bro. Oke, kita coba dari memancing ya, teman-teman. Ya, ada spot mancing kah di sini? Oke, kita mancing, bro. Gede tuh. Ah, langsung dapet. Nice, gitu loh. Ekornya masih satu biji ya. Kita fight. Cepo. Langsung tidur, bro. Ya, XP-nya nggak berasa ya. Oh, kalau dari ini apa namanya, mancing itu booster 2B ya, teman-teman. Kalau di tempat ini, Tranquil Swamp. Oke. Dalam nggak ada ini kah? Buat open booster kah? Kita istirahat dulu, bro. Nggak ada si Drivermon kah? Buat buka kartu. Nggak ada, ya udah kita langsung lanjut saja ya, teman-teman. Pergi ke kuburan, bro, di sebelah itu. Tempatnya si samurai gila ya, teman-teman. Kalau aku bilang dulu, aku kalau ketemu tuh samurai, wah, kabur-kaburan, bro. Di level berapa itu sekali damage, woi, gak ngotak, pak. Kita fight saja lah, cabut. Oke. Ya, yeah, gak kena, kasihan dulu. Kita fight.
Nice, masuk. Ini si Totoman kok migrasi ke sini ya? Perasaan dulu Digimonnya di sini bukan ini Digimon ya, teman-teman. Nice. Rosmon saya naik ke level 92. Nah, sudah sampai di Jungle Grave. Ayo keluar oh, kalau enggak tak libas gue. Ada pohon ya teman-teman di sini. Nah ini bro, kita coba tendang. Gak ada tanda-tanda. Siapa? Musiamon kah? Oh bukan, kita fight. Tak pikir si samurai gila itu. Eh, masih bisa berdiri dong. Meleduk. Meletus balon. Konter yang keluar. Oh, mantep. Udah tidur sono. Eh, alah-alah EXP-nya dong. Masih belum ada tanda-tanda ya. Di sini, oh bisa mancing bro. Kita coba mancing, mancing, mancing. Ah, nice gitu loh. Ekornya masih satu bro. Kita fight. Drop booster 2B kan. Kita coba lihat ya teman-teman. Oke, sudah KO. Iya, lah ESP-nya nggak berasa. Masih sama ya teman-teman. Dropnya booster 2B. Oke. Next bro, kita lanjut. Kita coba lihat dari pohonnya. Dropnya booster berapa? Di tempat ini sama kah? Kita coba mancing ya teman-teman. Beda spot bro. Barangkali beda booster ya teman-teman. Astaga! Di pecut apa? Jalannya apa? Kita fight. Oke, sudah kick bro. Di pojokan. Aduh man, gini amat sih. Kita fight. Kita jet apa jalannya? Oke. Mancing lagi bro. Sompret memang. Tambah ini hijau semua. Oke, dapat biru. Alhamdulillah. Kalau dipaskan ke yang putih, jalan terus. Tapi kalau dipaskan yang di hijau, langsung dihentiin. Sompret emang. Kita fight. Aduh, aduh. Oke, sudah KO. Ayo, naik level dong. Yalah, dalah. Kurang dikit. Kita fight. Cepok. Oke, sudah KO bro. EXP-nya enggak terasa. Terasa, enggak. Dipojokan bro. Ah, kurang dikit lagi. Enggak apa-apa. Ah, mantep itu loh dari tadi kek. Masih sama ya ekornya. Masih satu, kita fight. Boosternya sama ini kelihatannya ya teman-teman. Sama seperti di sebelah tadi itu. 2B ini kelihatannya. Bukan pensil loh bro. Iya masih sama ya teman-teman. Oke, kita coba lihat dari pohonnya. Dapat drop booster berapa. Ini mana sih? Oh ini nih. Ah, ada tanda-tanda bro.
astaga, yang keluar ini sompret. Kita coba gunakan teknik. Seru. Seru. Oke. Tangis, bro. Meleduk, bro. Kita fight. Nice. Masuk. Iyalah, EXP-nya nggak berasa banget ya. Kita tendang. Tendang. Belah mana sih? Sini kah? Tambah hijau. Bingung dah gua. Sebelah sini, 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 sini kelihatannya. Dah. Ini kah? Oke. Kita coba fight ya, teman-teman. Untuk ekornya, dua ekor ini, bro. Oke, sudah mati. Kita lihat drop boosternya apa ini. Mantep. Renamon saya naik level 40 ya, teman-teman. Nice. Di saat Renamon di level 40, dapat perubahan baru, yaitu Sakuyamon. Nice. Oke. Dapatnya booster 4B. Sama berarti seperti di sebelah ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Onyx, bye. Dari mancing dulu, bro. Kita coba mancing dulu ya, teman-teman. Mancing mania. Bablas dong. Kita fight. Cabut. Oke, sudah mati, bro. EXP-nya nggak berasa sama sekali. Kita mancing lagi. Bablas dong. Kita fight. Nice. Masuk. Kok bablas ya. Aduh. Kita fight. Nice. Oke, sudah KO, bro. ESP-nya nggak berasa. Nggak berasa. Oke. Kita fight. Kurang dikit lagi kecaya. Oke, sudah KO ya, teman-teman. Nggak naik-naik levelnya ya. Oke, lumayanlah dapat biru. Daripada dapat hijau, harus ngelawan dulu. Aduh. Pusing dah aku. Kita fight. Dipejet kata nggak mau berhenti. Oke, sudah KO. Nice. Rosmon saya naik ke level 93. Masih belum dapat perubahan, bro. 99 ya, teman-teman. Kalau nggak salah. Di pojokan itu. Bismillah lah. Nice. Ekornya masih sama. Kita fight. Nice. Masuk. Oke. Sudah tidur. Dropnya booster 2B ya, teman-teman. Masih sama, bro. Sama seperti di sebelah. Ada pohon ini. Kita coba tendang. Merah dong. Ada tanda-tanda berarti.
Oke. Masih 2 ekor kita fight. Kelihatannya sama ini. Untuk boosternya dropnya 4B. Kita coba lihat saja lah. Nah, tuh kan masih sama ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi, bro, ke tempat berikutnya. Aduh, dong. Digimon cupu itu pulang aja ke rumah sono. Sable. Oke. Udah tidur sono. Oke, bro. Untuk pohonnya sama ini kelihatannya. Coba aja lah. Ada tanda-tanda tuh. Oke. Kita bertemu musuh ya, teman-teman. Cartmon lagi kita fight. Ekornya sama. 2 biji, bro. Sama seperti yang di bawah itu kelihatannya ini. Dropnya sama ini kelihatannya. Kita coba lihat. Nah, tuh kan sama ya, teman-teman. Oke, kita coba mampir masuk ke kota. Kita open booster dulu ya, teman-teman. Untuk yang di sono itu nggak ada ini ya, teman-teman. Di sebelah sini nih, bro. Di sini nih, kalau nggak salah nggak ada tempat buat mancing, sama nggak ada pohon juga kalau nggak salah. Di sini nih, kita coba saja ya, teman-teman. Saya perlihatkan dulu. Iya, bro, di sini nggak ada tempat buat mancing, nggak ada pohon juga di sini. Kalau seandainya nyelam di sana itu hanya ada es ya, teman-teman. Oke, kita open booster dulu, habis itu lanjut lagi ke atas. Nah, ini dia. Halo, balik. Mau buka booster, balik. Kalau mau beli kartu, saya nggak punya uang. Open booster, tapi 2B ya, teman-teman. Oh, mantap, bro. Buka lagi. Oke. Oh, mantap ya, teman-teman. Nice, bro. Oke, apa ini? Tadi ini ya, booster 4B. Ini Eko Tai, yang lain HP sama AP-nya gede-gede, kecil sendiri. Oke, sudah habis ya, teman-teman. Oke, kita pulihkan darah dan juga MP dengan pergi tidur. Setelah itu lanjut ke atas lagi. Masih belum selesai nih untuk pulau keduanya ya, teman-teman. Umpang pergi tidur, bos. Oke.
Ether Janggel. Oh, ada pohon bro. Aduh, mantap. Ini orang ganggu woy. Gak tahu level bener gue. Udah tidur sono lo. Ya, speednya gak berasa bener ya. Di sini ada tempat mancing kah? Oke, ada spot mancing bro. Ah, kurang dikit. Bablas dong, astaga. Gila pak. Udah minggir sono. Pancing dapatnya geong. Astaga, astaga. Nice. Oke, kita KO ya teman-teman. SP-nya nggak berasa, bro. Bro. Bismillah. Alhamdulillah. Kita fight lagi. Bentar ya, teman-teman. Oke, bro. Sudah mati. Alah-alah. Nggak naik level lagi dong. Ether Janggel. Garuk-garuk kepala bener aja kita fight. Udah tidur sono lu. ESP-nya gak berasa. Oke, gak apa-apalah, biru. Diapain sih? Harus dipencet langsung pas berhenti gitu loh, kita fight. Gila memang. Mati gue, so jengkel. Kita fight. Nice. Sudah KO. Oke. Oke, 14 tapi alhamdulillah dapat bro. Ekornya masih satu. Kita fight. Drop boosternya sama kayak ini. Oke, sudah KO ya teman-teman. Sama bro, boosternya 2B ya teman-teman. Sama seperti di sebelah. Kita coba tendangi bro ini. Lebih mudah cari booster dari pohon ya teman-teman. Aduh man. Ini Digimon. Kita fight. Kecil, nggak tahu diri banget gue, mungkin lama. Udah tidur sono lo. ESP-nya nggak berasa lagi. Hey, kok malah hilang? Sebelah sini ya tanda-tandanya. Oh iya bro, merah bro. Oke, Kartmon kah? Iya. Ekornya masih 2 ya teman-teman. Kita fight. Masih sama seperti di sebelah. Kelihatannya booster yang dijatuhkan juga ini sama ini kelihatannya. Mantep, Rosmon saya naik level 94. Sama bro, booster 4B. Oke.
Kita langsung lanjut ya teman-teman ke tempat berikutnya. Di atas itu, di tempatnya para Numemon itu, nggak ada pohon ya teman-teman. Jadi saya langsung ke tempat ini. Di sini nggak ada pohon. Nggak ada spot mancing juga kah? Oh, ada bro. Kita coba dari mancing ini dapat booster berapa sih? Oke, langsung dapat. Nice. Ekornya masih sama bro, satu. Kita fight. Oke, mantap, sudah KO. Boosternya masih sama 2B ya teman-teman. Oke, berarti di tempat ini rata-rata dropnya itu booster 2B sama 4B ya teman-teman. Loh, kok kowe duluan? Berani bener. Oh, mau mandiin Digimon ku. Kita fight. Digimon ku cakep-cakep mau dimandiin. Oh, oke. Berarti dari Pulau Doa ini rata-rata booster 2B sama 4B ya teman-teman. Nggak ada R booster bro. Ini udah semua ya teman-teman. Kita coba balik ke kota. Kita coba buka untuk booster yang saya dapat tadi. Aduh, mah nggak tahu diri banget ya nih Digimon ya. Kita fight. Nice, masuk. Oke, sudah KO ya teman-teman. Oh. Pak Le, buka lagi Pak Le. Open booster. Oke bro. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk sudah selesai semua booster apa aja yang bisa kalian dapatkan dari Pulau 2 bro. Kita coba masuk ke map dulu biar jauh lebih enak. Nah, di tempat ini ya teman-teman. Kemarin kan di pulau ini bro, pulau 1 ini ya teman-teman. Dan sekarang di pulau ini, pulau 2. Drop boosternya booster 2B sama 4B ya teman-teman. Kalau ada booster lain ya saya mohon maaf ya teman-teman, karena ya seperti yang kalian lihat dapatnya saya hanya 2 booster itu. Kalau melenceng ya saya mohon maaf ya teman-teman. Kalian bisa menambahkannya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau melihat video saya ini sampai habis ya teman-teman. Semoga bermanfaat video yang saya bagikan. Ya, kalau enggak bisa sedikit menghibur lah untuk kalian, walaupun videonya agak enggak jelas dan lain-lain ya teman-teman. Oke, tetap sehat ya teman-teman, biar bisa tetap semangat main gamenya. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah!